Jadi sedekah, ahli haji dan umrah. Tapi kalau urusan Anda sampai 4 orang enggak selesai, demi Allah, enggak ada pintu surga. Siapa mereka? Pertama, ibu. Jangan pernah kita mengira bahwa ada surga kalau ibu kita enggak ridho. Maka mumpung kita masih hidup, coba kita ingat-ingat, jangan sampai kita pernah menyakiti hati ibu kita. Kalau Anda tidak tahu harus melakukan apa dengan ibu Anda, gimana harus minta maaf, gimana harus minta untuk diikhlaskan semuanya, saya sarankan Bapak Ibu pulanglah. Pulang temui ibu Anda. Karena pada saat Anda pulang itu sudah membuat hati mereka tenang, nyaman, bahagia. Dan pada saat itu Allah sedang tersenyum untuk Anda Bapak Ibu. Ini pintu surga kita yang tidak boleh kita abaikan. Ini pintu surga yang tidak bisa ditukar dengan tahajud. Ini pintu surga yang tidak bisa diganti dengan sedekah sebanyak apapun. Yang kedua, Anda tahu nih, ayah kita yang telah berjuang memberikan semuanya, menukar kesenangannya dengan penderitaan demi anak-anaknya, menunda kebahagiaannya demi membahagiakan anak-anaknya, menjual aset terbaiknya hanya demi anaknya bisa sekolah, bisa punya pakaian, bisa punya kendaraan, menunda waktu istirahatnya hanya untuk anaknya bisa istirahat. Bahkan tidak jarang ada banyak ayah di luar sana mengorbankan semuanya, bahkan kehormatan dirinya. Dia rela dibuat malu, dihinakan di hadapan manusia. Bahkan tidak hanya caci maki, kata-kata kasar, bahkan sampai kekerasan fisik pun seorang ayah bertahan demi satu hal, ingin melihat senyum dari anak-anaknya. Sebelum kita menyesal, Bapak Ibu kembalilah. Yang ketiga, Ibu Bapak, sosok ini jangan lupakan, pasangan. Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan pernah kita bermimpi kita akan masuk surga jika sosok pasangan hidup kita gak bahagia sama kita saat ini. Kita sering zolimi, kita sakiti dengan kata-kata mungkin, dengan sikap kita. Demi Allah, kalau Anda ingin mau dapat surga, dapat ridho Allah, pastikan orang di samping Anda ini bahagia Bapak Ibu. Wahai para suami, jangan sakiti wanita yang sudah mewakafkan hidup matinya untuk Anda, yang datang dengan suami istri, saling memaafkan, saling mendoakan. Pun begitu dengan para istri. Mungkin suami Anda bukan suami terbaik, mungkin dia belum bisa mewujudkan impian-impian Anda, tapi ketahuilah bahwa dia terus berusaha, dia terus berniat sama Allah, ya Allah saya ingin bahagiakan dia ya Allah. Sosok yang paling dicintai dan dilindungi oleh ayahnya adalah anak perempuannya. Saya yakin orang tua yang punya anak perempuan pasti merasakan bagaimana cinta dan sayangnya pada anak perempuan ini. Gak tega saya melihat anak saya ini susah gitu ya. Bagaimana mungkin ada laki-laki yang mau membuat dia terluka. Maka yang datang dengan suami istri, segera peluk pasangan Anda. Saya kasih waktu Anda, datangi pasangan Anda, sampaikan tiga hal. I am sorry, thank you, I love. Saya minta maaf, maafkan saya. Terima kasih untuk semua kebaikanmu. Doakan Bapak Ibu, doakan. Boleh jadi pasangan Anda saat ini sudah menderita selama bertahun-tahun selama bersama Anda. Kebahagiaan dia bersama ibu bapaknya berganti dengan penderitaan bertahun-tahun tidak pernah ngomong. Maafkan, jika dia punya salah maafkan. Alhamdulillah, gak ada ruginya ikut PPA ini. Awalnya ya berat, berat segala-galanya, harus ninggalin anak di rumah, ninggalin suami, berat biayanya juga. Insya Allah hasil yang saya dapat lebih dari itu semua. Tolong kalian sini ingat ganjalan tisu tuh tadi yang dijelaskan. Ingat sama manusia, sama ya Allah, perbaikin hubungannya.